pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai stek pucuk beringin kimeng ya. Ini kita punya sisa dari pruning dan ini mau kita lakukan stek pucuknya ya. Seperti apa? Langsung saja kita let's go. Setelah kita lakukan pruning, langkah selanjutnya adalah kita siapkan bawang merah atau brambang ya. Ini kita oleskan ke ujungnya, gunanya untuk merangsang pertumbuhan akarnya ya. Medianya ini kita pakai tanah merah. Kenapa tanah merah? Karena agar nanti tidak goyang-goyang ya. Tanah merahnya seperti ini. Nah, tanah yang seperti ini. Hasilnya kawan-kawanku untuk steknya. Nah, ini ada contoh yang umur sekitar 2 bulan. Ini sudah mulai tumbuh tunas baru. Tanda-tanda kalau sudah tunas baru, akar juga sudah mulai keluar ya. Ini mau kita coba bongkar seperti apa kira-kira akarnya ya. Penampakannya ya akar-akarnya. Nah, demikianlah kawan-kawanku semuanya untuk belajar bonsai stek pucuk kimeng pada malam hari ini ya. Terima kasih.